Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Dan 100 trilion sel dalam tubuh kita bisa terkontaminasi, terjadi oksidasi di oleh radikal bebas itu. Ya, maka dari itu pentingnya antioksidan, antioksidasi artinya ya. Apa itu radikal bebas yang nggak bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, saat ini banyak sekali masalah dalam kesehatan kita. Yang namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang pasti terjadi pada setiap manusia. Karena apa? Karena ada terjadinya masuknya radikal bebas kepada diri kita. Radikal bebas itu kalau masuk dalam tubuh kita akan terjadi oksidasi, teroksidasi, atau kalau besi itu karatan. Nah, bisa masuk ke jantung, ke paru, kemudian liver, limpa, pankreas, ginjal, dan 100 trilion sel dalam tubuh kita bisa terkontaminasi, terjadi oksidasi di oleh radikal bebas itu. Ya, maka dari itu pentingnya antioksidan, antioksidasi artinya ya. Apa itu radikal bebas yang nggak bisa kita sangkal, yang nggak bisa kita tangkal, nggak bisa kita hindari. Ada 5 hal radikal bebas yang setiap hari kita pasti pasti kita temui. Yang pertama, sinar ultraviolet. Ya, sinar ultraviolet itu radikal bebas ke dalam diri kita. Yang kedua adalah polusi udara, CO ya, kemudian polusi udara yang lainnya. Yang ketiga adalah radiasi dari handphone, radiasi dari TV, dari laptop, dari remote dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu radikal bebas dari stres kita. Misalkan masalah di pekerjaan, masalah di kemacetan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, semuanya menjadi stres di dalam diri kita sehingga hormon noradrenalin dan kortisol makin banyak dalam diri kita. Itulah yang namanya radikal bebas. Yang satu lagi, tidak seimbangnya antara makanan yang masuk dengan aktivitas. Yang terjadi kelelahan nantinya, cepat sekali terjadinya kematian sel-sel dalam tubuh kita. Ya, jadi 100 trilion sel dalam tubuh kita itu ada yang sakit, ada yang mati, dan ada yang tumbuh. Nah, antioksidan itu gunanya adalah untuk merevitalisasi sel yang sakit ataupun yang mati. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kalau terjadi radikal bebas masuk ke dalam tubuh dan tidak ada antioksidasinya, tidak ada untuk menangkal radikal bebas itu, maka akan terjadi penyakit degeneratif. Yang pertama jantung, yang kedua diabetes mellitus, kerusakan di pankreas, yang ketiga limpa, rusaknya limpa, kemudian yang keempat terjadinya gangguan di liver, di hepar, ya, kemudian gangguan di fungsi ginjal sehingga tidak bisa lagi untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Yang selanjutnya adalah terjadinya kista, miom, dan kanker, ya, atau terjadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi. Contoh meningitis, ya, radang di selaput otak, kemudian TBC, infeksi di paru, ya, kemudian hepatitis, infeksi di hepar atau di hati. Kemudian ada penyakit-penyakit lain lagi yang tidak bisa kita tolak, ya, karena radikal bebas tadi. Dan akhirnya akan terjadi penuaan dini akibat apa? Terjadinya oksidasi di setiap sel tubuh kita, di setiap sel kulit kita, terjadinya penuaan dini. Nah, diperlukan, maka dari itu orang-orang yang punya uang dan yang gak punya uang pun sengaja mencari antioksidan, sengaja mencari antioksidan yang paling tinggi, bisa air putih, bisa buahan, bisa sayuran. Ternyata tidak cukup itu. Nah, perlu antioksidan yang namanya ada kolagen, ya, ada vitamin C tadi di dalam buah-buahan sayuran, tetapi itu
Banyak orang yang ingin awet muda dengan menggunakan kolagen. Untuk menangkal radikal bebas dengan menggunakan kolagen, makanya untuk sekali suntik kolagen juga mahal. Ada yang sampai 500 ribu, 1 juta, sampai 2 juta, bahkan ada yang 3 juta sekali suntik. Begitupun yang bentuknya yang dikonsumsi, itu sesaset kecil, itu bisa 60, 70, 80, sampai 100 ribu. Nah, saat ini saya akan memberikan informasi, ada sebuah produk yang namanya LVN kolagen. Nah, di sini yang luar biasanya, kolagen ini di dalamnya bukan hanya untuk menangkal radikal bebas, bukan hanya kolagen isinya, tetapi juga ada L-glutathione, ada aloe vera, dan ini adalah bisa untuk memperbaiki anti-aging, anti-penuaan, kemudian memperbaiki tadi di setiap sel yang kurang bagus, memperbaiki ginjal, memperbaiki paru, kemudian memperbaiki kerja jantung, kerja fungsi liver, fungsi daripada ginjal, dan awet muda tentunya. Dan untuk memperbaiki yang sedang menyusui ini, ASI-nya bisa makin banyak dengan adanya L-glutathione di dalam kolagen ini. LVN kolagen ini produk dari produk PTB Sinergi. Nah, kalau di luar sana satu saset itu hanya kolagen saja, biasanya dijual antara 60 sampai 100 ribu. Tetapi ini satu saset ini dengan bandrolnya 25 ribu saja. Ini 25 ribu ini udah lengkap. Lengkapnya bagaimana? Ada kolagennya, ada aloe veranya untuk pencernaan, kemudian ada L-glutathione-nya, kemudian ada antioksidannya, sangat luar biasa untuk yang Anda merasakan asam urat, kolesterol, trigliserid, diabetes mellitus, yang kerusakan pankreas, bisa menggunakan LVN kolagen ini. Harganya mahal atau murah? Hanya Rp25.000. Dan andai kata ini satu box, ini 10 saset ya, berarti Rp250.000. Tetapi kalau sekaligus untuk beli satu paket, satu paketnya itu lebih murah lagi dan lebih istimewa lagi. 8 box ini hanya Rp1.500.000, berarti satu sasetnya hanya Rp12.500. Tetapi luar biasa, bisa langsung dikonsumsinya dengan air putih, dengan air hangat, dengan air dingin, boleh dikonsumsinya kapan, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam ya. Jadi satu saset ini bagi ibu-ibu khususnya itu dikonsumsi, dimasukkan, sisakan sedikit, dan sedikit itulah dijadikan masker. Nah, ini untuk memperbaiki hitam-hitam, plek-plek hitam, menghilangkan plek hitam, kemudian sisa-sisa dari luka, dari jerawat, dari cacar, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang selanjutnya adalah memperbaiki, mengencangkan bagian-bagian yang kurang kencang, yang bagian kantong daripada mata, kemudian yang habis melahirkan di payudaranya, kemudian di alat reproduksinya yang habis melahirkan, itu bisa dikencangkan lagi dengan wasilah LVN kolagen ini ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ini sangat dibutuhkan sekali oleh siapa saja, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil pun sangat aman, anak balita pun aman. Oleh sebab itu, yang belum terjadi menjadi sebuah preventif, yang sudah terjadi penyakit menjadi sebuah kuratif, yang sedang pemperbaikan, pemulihan menjadi sebuah rehabilitatif. Oleh sebab itu, kami menyarankan untuk menggunakan kolagen ini. Saya pun menggunakannya setiap malam satu saset. Nah, sehingga ini dikonsumsi bagi yang kemarin di klinik ini ada yang menggunakan yang berapa tahun belum dapat keturunan. Saya anjurkan untuk mengkondisinya ini istri dan suaminya. Alhamdulillah nggak sampai berbulan-bulan, kira-kira 2-3 bulan mengkonsumsinya, atau 1 box 2 box itu sudah dikasih karunia anak Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ini saja. Jadi ingin awet muda, ingin terhindar dari penyakit degeneratif, ingin awet muda dan ingin wajah menjadi lebih bagus tanpa ada pakai segala macam, cukup mengkonsumsi ini dan maskernya, itu cukup dengan LVN kolagen dari Sinergi PT PES ya. Ini karya anak bangsa. Ini sangat dibutuhkan sekali, dan sangat banyak sekali dokter-dokter yang kecantikan yang merekomendasikan ini, dan memang seluruh masyarakat membutuhkan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat LVN kolagen.
untuk kita lebih awet muda, lebih sehat, sembuh dari penyakit-penyakit degeneratif. Saya Sebrodor dari Klinik Anda Sehat Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.